Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membentangkan satu tajuk kajian iaitu analisa kos dan outcome monitoring baik khusus matematik dalam keputeraan. Okay, kita pergi kepada pengenalan di Fakulti Seni Komputeran Industri Kreatif Fisik Universiti Pendidikan Kita Deris mempunyai beberapa program pengajian lah. Dan salah satu programnya ialah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Berbentuk Berkomputer. Tujuan program ini adalah untuk menghasilkan pendidik dalam bidang teknologi berbentuk iaitu RBT. Salah satu kursus terah yang dicadangkan dalam program ini ialah Matematik dalam Keputeraan. Kursus ini diperkenalkan pada tahun 2018 setelah melakukan beberapa semakan semula program yang dilakukan pada tahun 2017. Yang menggantikan kursus matematik diskrit yang dikatakan lebih sesuai kepada pengajian teknologi maklumat. Okay, kursus ini menekankan menekankan kepada matematik dalam kejuruteraan iaitu algebra, nombor kompleks, vektor, matrik, calculus, theory Fourier, Laplace, kaedah numerical dan optimum, penoptimum. Okay, terdapat empat pembelajaran yang telah ditetapkan iaitu CLO dalam kursus ini iaitu menggunakan pendekatan keputeraan matematik untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan algebra, calculus, kaedah merangka dan pengoptimum. Menganalisis teori dalam keputeraan matematik bagi menyelesaikan masalah dalam masalah nyata. Mempamerkan sumbangan matematik keputeraan bagi menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara pesan dalam penyelesaian matematik kepada khalayak ramai. Okay, yang seterusnya iaitu soalan kajian merujuk pada falsafah pendidikan kebangsaan menyatakan bahawa matlamat pendidikan negara ini adalah untuk menghasilkan insan yang baik yang mampu menjana dan membina potensi akal, jasmani, emosi, rohani dalam menghadapi cabaran era global globalisasi ini. Oleh itu, dalam mencapai matlamat tersebut adalah menjadi tanggungjawab pihak institusi untuk melengkapkan diri mereka dengan kemahiran teknikal, kemahiran insaniah serta pencapaian akademik. Okey, pengajian tinggi IPT mengambil inisiatif dengan melakukan perubahan besar dalam sistem pendidikan, melakukan pelaksanaan kurikulum baru yang menggunakan pendekatan outcome-based education ataupun dipanggil sebagai OBE. Selain itu, OBE juga merupakan proses yang melibatkan penstrukturan semula kurikulum, kaedah pembelajaran dan pengajaran PDP, kaedah penilaian dan pelaporan pencapaian untuk tujuan penambahbaikan program. Ini adalah secara kemaraja, kalau you tengok kat sini, OBE dilengkapkan dengan beberapa komponen iaitu pertama sekali, kita ada reka bentuk, kita ada design, kita nak menetapkan dia punya PAO, PLO dan juga CLO dan akan mencapai dia punya OBE. Selanjutnya, kita lihat juga pembelajaran dan pengajaran iaitu menentukan ataupun mereka bentuk, menentukan dia punya pelaksanaan PDP. Apakah kaedah-kaedah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai ataupun untuk menghasilkan OBE. Okay? Yang seterusnya iaitu pentafsiran. Yang ini adalah pentafsiran di dalam kelas ataupun menilai pelajar dan membina instrumen pentafsiran bagi mencapai CLO yang telah ditetapkan, bagi mencapai PLO yang telah ditetapkan dan juga PEO yang telah ditetapkan. Semuanya itu ketiga-tiganya adalah untuk melengkapkan ataupun untuk mencapai dia punya target kita iaitu OBE. Okey, berdasarkan kepada Handayani R, Handayani menjelaskan prinsip transformasi OBE adalah kejelasan fokus. Prinsip ini menyimpulkan bahawa pengembangan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum harus disesuaikan dengan hasil yang diharapkan sebagai demonstrasi memuncak para pelajar. Oleh itu, langkah pertama dalam mengkaji dan menulis semula hasil pembelajaran khusus adalah memberi tumpuan yang jelas kepada apa yang diperolehi oleh pelajar dan akhirnya akhir waktu pembelajaran yang setara. Setelah hasil ini dikenal pasti,
kurikulum itu dibina dengan pemetaan pengetahuan dan pemeliharaan yang lemah. Menurut Munal dan juga Manvinder Singh, kursus ekonomi ataupun program berjaya dibangunkan berdasarkan idea yang jelas tentang apa yang dicapai oleh yang dicapai pada akhir kursus program. Program ini dapat dilancarkan hanya hasil hanya jika hasil pembelajarannya dinyatakan dengan jelas disampaikan dengan secara tertulis. Menunjuknya lagi, pendekatan berdasarkan hasil menjadi semakin popular di peringkat antarabangsa. Pendekatan ini telah diadaptasi secara progresif dalam kerangka kredit oleh pihak berkuasa kualiti dan kelayakan nasional seperti QAA di UK, Australia, New Zealand, Afrika Selatan, Qualification Authorities, Rosling and Moon. Okay. Seterusnya, kita tengok daripada Shakinas. Shakinas Outcome-Based Education adalah model pembaharuan pendidikan borang yang membentuk dirinya sebagai pelajar yang berpusat falsafah pembelajaran yang merupakan yang menunjukkan pada pengukuran prestasi pelajar secara empirical, iaitu disebut hasil. OBE juga berbeza dengan pendidikan tradisional yang lebih utamakan sumber yang tersedia untuk pelajar yang dipanggil sebagai input, manakala pelaksanaan OBE kerap menggabungkan banyak model ataupun idea pedagogi progresif seperti berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran keseluruhan bahasa. OBE juga dengan sendirinya tidak menentukan ataupun memerlukan gaya pembelajaran ataupun pembelajaran tertentu. Okey, ini satu lagi daripada bakala. Mereka betul instruksi bertanggungjawab sepenuhnya dalam pemeliharaan, pemilihan dan menentukan bentuk strategi, pemilihan teori, model menentukan pendekatan pengajaran yang baik dengan objektif yang telah ditetapkan berpadanan dengan pengguna. Oleh itu, kajian ini juga menggunakan reka bentuk instruksi. Model yang telah dipilih adalah menggunakan model ID model. ID model ni dalam menurut Wang pula, model ini merupakan antara model yang reka bentuk yang interaksi yang sering menjadi asas kepada model-model reka bentuk interaksi yang lain. Ia merupakan model yang bersifat mudah untuk difahami. Ini adalah model lah. Beberapa komponen dalam model ini secara amnya terdiri daripada beberapa fasa, iaitu fasa analisis, fasa reka bentuk, fasa pembangunan, development, iaitu fasa implementation, fasa penilaian, evaluation. Dan akhirnya sekali, model ini adalah satu proses reka bentuk yang interaktif, iaitu berulang-ulang bagi setiap fasa. Okay, ini adalah model seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu model ADI model, iaitu bermula dengan analisis, design, development, implementation dan juga evaluation. Ini yang metodologi yang telah digunakan dalam kajian ni lah. Okay, ini adalah analisa keputusan dalam kursus matematik kejuruteraan MJK. Ini adalah kod dia. MJK 3013 ialah terdapat 4 CLO. Masing-masingnya mempunyai penerangan yang jelas tentang setiap LO. Pada sesi 2019-2020, CLO telah ditetapkan dengan 3 penilaian, iaitu assessment, iaitu kuis, ujian dan peperiksaan akhir. Bagi CLO 2 pula telah menetapkan 2 jenis penilaian, iaitu peperiksaan akhir dan juga tugasan sahaja. Manakala CLO 3 dan CLO 4 hanya meletakkan tugasan sebagai penilaian, rujuk pada jadual 1, nanti kita tengok jadual 1, CLO mendapat 20.62% indeks dan juga CLO mendapat 18.86% indeks. Bagi CLO 3 dan CLO 4 pula mendapat hanya 10.5 dan 14.19 masing-masing lah. Secara keseluruhannya, CLO 3 mempunyai nilai yang rendah berbanding dengan CLO yang lain. Secara keseluruhannya, jumlah indeks ini, indeks yang diperoleh bagi sesi ini adalah 64.172 sahaja. Okey, bagi ini adalah jadual yang saya sebutkan tadi lah. Okey, untuk jadual 2, kita lihat kat sini, kita telah mendapat CLO 1 iaitu 24.4, CLO 2
kita telah mendapat 23.67% PLO 2 tadi, PLO 3 kita dapat 16.59 dan PLO 4 agak rendah iaitu 8.47%. Secara keseluruhannya, hasil kajian yang diperoleh ini dapat membantu pensyarah untuk meningkatkan pembelajaran. Meningkatkan pembelajaran dalam pengajaran PDP yang lebih baik. Merujuk kepada hasil pembelajaran utama iaitu CLO 1 telah menetapkan nilai kognitif iaitu C3 iaitu tahap aplikasi iaitu menggunakan pendekatan kejuruteraan matematik untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan algebra, calculus, kaedah berangka dan juga pengoptimum. Untuk mencapai objektif ini, pensyarah perlu menekankan tentang aplikasi ataupun application dalam menentukan penilaian yang akan diberikan kepada pelajar. Bagi hasil pembelajaran PLO 2 yang kedua pula lebih menekankan kepada efektif iaitu A3. Okay, menganalisis teori dalam kejuruteraan matematik bagi menyelesaikan masalah dalam masalah nyata. Bajet ini biasanya meletakkan penilaian dalam bentuk tugasan iaitu assignment sahaja tertentu bagi mencapainya. Bagi hasil pembelajaran CLO3 pula ditanda sebagai P3 iaitu psikomotor telah mempamerkan semangat matematik kejuruteraan bagi menyelesaikan masalah. Okay, biasanya hasil pembelajaran ini juga diuji dalam bentuk soalan, malah ia lebih kepada aktiviti pergerakan, contohnya persembahan, latih tuji tertentu. Hasil dapatan pembelajaran akhirnya ialah berkomunikasi secara berkesan dalam menyelesaikan matematik pada khayal raya ramai. Ia ditanda sebagai A4 iaitu lebih kepada efektif, aktiviti yang sesuai untuk membuat pembentangan, bercakap tentang sesuatu dalam matematik. Okay. Sekiranya kesemua penilaian yang telah ditetapkan dijalankan dengan bersungguh-sungguh, maka nilai indeks Klong juga akan memberi nilai yang sangat baik. Sekian, terima kasih.